Kali ini saya akan membahas tentang frekuensi gelombang. Apa sih yang dimaksud dengan frekuensi gelombang? Frekuensi gelombang adalah jumlah gelombang yang terbentuk dalam 1 detik. Jadi bisa disimpulkan rumus untuk mencari frekuensi gelombang adalah frekuensi gelombang sama dengan jumlah gelombang dibagi waktu yang dibutuhkan. Dalam sistem internasional atau SI, frekuensi dilambangkan dengan F dan memiliki satuan Hertz atau Hz. Pada video selanjutnya saya akan membahas tentang besaran-besaran gelombang lainnya seperti periode gelombang, panjang gelombang, dan cepat terlambat gelombang. Anda bisa klik videonya di video description di bawah ini.